Top up Ember Chimera Land murah, legal, dan 100% aman, guys. Ya di Lim Store lah. Silakan cek link deskripsi untuk pembeliannya, guys. So, let's go. Oke, guys. Selamat datang channel Yongkir, guys. Di video kali ini gue bakal buat video gacha moon inscription sama ini, guys. Inscription on the sun. On sun, guys, ya. Ini seminggu itu gue pengen kasih tau. Karena ini kalian cuma bisa colok yang moon itu 5. Terus yang sun ini 5. Itu seminggu itu kan cuma bisa 10 total lah, guys, ya. Satu setiap minggu itu 10 barang beginian, 5-5 kayak gini. Ini bisa kalian colok, guys, ya. Coloknya tuh di mana? Di pohon-pohon yang ada di map baru West Island. Pohonnya itu bukan semua pohon, ya. Nah, ini guys, gue udah ketemu satu pohon. Ini kalau yang warna hitam kayak ini yang untuk yang moon, guys, ya. Untuk yang pakai ini moon inscription. Kalian lihat aja, guys. Dropannya kata teman-teman gue ini bagus, guys, ya. Dropan dari sini bagus. Di sini ada dua cara kalian bisa tuker, pakai clan kontribusi ataupun pakai moon inscription. Kalau yang moon ini kalian bisa lihat chance-nya itu dapatnya apa aja. Tuh. Banyak banget, guys. Kalian di sini bisa dapetin hadiah-hadiah, ya. Kalau yang clan kontribusi itu kalian cuma dapetin barang-barang kayak begini. Kan ya, nggak sebagus pakai yang moon inscription. Jadi saran gua kalau tiap minggu itu kalian habiskan buat ini, guys. Pakai yang inilah intinya moon inscription ataupun sun inscription. Kalian dapetinnya gampang. Kalian kalau yang udah nonton live stream minggu ini, kalian udah pasti tahu, guys, cara dapetinnya kayak gimana. Cara dapetinnya kalian tinggal cari itu kayak batu-batu yang di atas langit itu, guys. Batu moon ataupun kayak matahari sama bulan itu, guys, ya. Ini gue coba masukin untuk yang pertama, guys, kan. Oke, lumayan, guys, ya. Hadiahnya lumayan, dapat barang ginian satu lagi, Heroic Hunting Royal Charm. Ntar gue bakal buatin video buat spam hunting Royal Charm ini. Katanya itu teman gue semalam ngirim ke grup, guys, ya, si Mena. Dia ngirim ke grup, dia dapat summonnya itu keluar yang Illustrious, guys. Illustrious yang ini nih. Illustrious yang ini, yang bentar, game battle. Nah, ini nih, guys. Nightwitch ini, Illustrious Nightwitch itu kemarin semalam keluar dia, guys, ya. Di summonan dia yang itu dapat yang ini. Gue bilang hoki banget tuh bisa keluar kayak begitu, anjir. Orang-orang pada summon, gue gak tahu, guys, kalian udah pernah dapetin belum. Cuma semalam dia ngirim SS-nya di grup, gue kaget tuh. Sisi Mena, ya. Ini yang kedua, kita gas queen, colok, dapet apa lagi? Divine Purity. Wah, gak dapet ini, guys, gak dapet mapnya ini. Wah, bad sih, ya. Inceran top dropannya sih, ya, dari itu, guys, yang ini Royal Hunting Charm ini, guys, yang penting sih, ya. Ah, ini bad sih, guys, kalau gak dapet, ya. Ya dong, ini yang ketiga, semoga dapet, ya. Kita naik Artigra Gaming kita, bos. Artigra Gaming, boy. Ntar gue bakalan kasih lihat contoh yang sun yang pohon yang sun, guys. Cuma yang pohon yang sun agak berbeda sama yang moon, ya. Jauh sih. Oke, gak dapet ya tuh. Wah, gak dapet lagi, coy. Wah, bad sih ini. Tiga pohon cuma dapet satu ini. Waduh, waduh, waduh. Yang bener aja nih, boy. Bener-bener lu, boy. Gak bener nih, coy. Ini pohon. Oh, ini ada pasa, guys. Itu satu pohon lagi, ini satu pohon. Udah 5 untuk yang moon, ya. Moon inscriptionnya kita pakai 5 langsung, ini pas. Sekarang sisanya kita tinggal cari yang sun ntar, guys. Saya masukin dulu. Dapat dong Royal Charm, please. Royal Charm. Ah, nggak dapat lagi Royal Charm, ya, coy. Bad sih, cuy, kalau kalian nggak dapat Royal Charm, ya. Kalian dapat Royal Charm sih. Bisa dibilang itu colokannya hoki, guys, colokannya. Karena ya yang diincer tuh, nah ini, guys, batu yang sun gue bilang itu. Kalau kalian tahu tuh kayak gitu tuh, kalau kalian ketemu tanda itu samperin nih, guys, deketin aja. Ntar tembak-tembakin pakai barang beginian, ntar ada chance buat drop gini. Top tier dropannya nih, kalau menurut gue sih ini, guys, ya, Heroic Hunting Royal Charm itu, ya. Aduh, mana tempat coloknya nih? Lah, malah berenang gue coba. Lah, pohonnya hilang. Tai, anjir. Pohonnya tiba-tiba hilang, loh. Wah, kagak bener nih, coy. Bisa gitu, ya, pohonnya. Tiba-tiba hilang, anjir. Coba, guys, biasa dia pohon-pohonnya itu nggak jauh dari sini ada lagi nih. Biasanya, ya. Biasanya pohon-pohonnya nggak bakalan jauh dari sini. Ntar ada lagi nggak? Ya, nggak ada lagi, kalau pohonnya. Haruskah kita skip video ini, guys?
Yaudah guys, gue skip sampai ketemu pohonnya. Let's go. Nah, oke guys, gue lupa guys kasih tahu kalian ya. Gue lupa. Sekarang kan jamnya itu udah ganti ke malam ya. Ini udah gelap nih. Nah, kalau udah ganti jam malam kayak gini guys, pohonnya itu bukan pohon yang moon lagi yang keluar ya. Sekarang giliran pohon ini bukan yang moon inscription lagi. Sekarang gantian yang inscription on sun guys ya. Sekarang bahkan yang keluar tuh pohon yang matahari guys ya. Bukan pohon yang moon lagi ya. Makanya itu beda. Nah, pohonnya itu kalau malam, kalau kalian nyari yang malam, nyari yang buat colok sun itu carinya pas waktu malam guys. Kalau pas waktu malam itu banyak banget untuk pohon sunnya ini. Kalau untuk yang moon itu bakalan hilang ya. Setahu gue sih kayak begitu guys ya. Setahu gue sih yang pohon, pantesan tadi pas gue ke situ pohon yang moonnya itu tiba-tiba hilang cuy. Ternyata kayak gini dia. Nah, ini yang saat kita colokin. Oke gak? Nah, lumayan guys. Yang sun itu dia dapetnya yang ini guys, Horizon Beast Royal Charm. Kalau yang ini Horizon Hunting Royal Charm. Bedanya apa ya? Kalau ini yang Wish. Oh my god. Sama aja sih. Use to summon satu hunting giant beast from West Iceland. Use to summon satu West Iceland beast nearby. Giant beast drop belong to item user. Nah, bedanya apa gue kagak tahu ya. Harusnya sama aja ya. Cuma ada hunting giant, yang ini gak ada hunting giant. Di sini tadi ada pohon satu juga guys, pohon ini ya, pohon sunnya itu kalau nggak salah. Nah ini nih. Oke, gue baru nge guys ya, sorry guys ya, tadi gue ngasih tahu, gue lupa kasih tahu kalian kalau ini pohon yang pohon yang untuk yang matahari yang sun ini guys, kalian bisa ketemuin di pas jam waktu malam kayak gini. Oke, dapat lagi nggak? Dapat lagi dong, dapat lagi dong, dapat lagi. Ah, bad, brengsek, nggak dapat guys ya. Yang top tier dropnya ini dua ini guys. Duh, gak drop. Aduh. Tadi di sini ada satu pohon guys, gue lihat di sini ada satu pohon yang deket sini. Cuma gue lupa di mana lokasinya coy. Tadi sempet guys gue lihat guys. Nah, ini keluar apaan nih? Loh, ada Nobel di depan kita cok. Keluar Nobel cuy. Mana dia? Oh ini guys, kita bantai lah guys ya. Ini apaan sih? Nah, kita bantai dulu guys, kita sikat dulu guys ini guys. Sikat miring dulu dah. Abis itu baru kita cari pohon lagi. Nah, di depan sih guys ada pohonnya tuh. Kita sikat miring dulu guys ya. Oh ini ntar, tunggu. Tunggu dia itu baru kita hajar guys. Nah itu ada pohon satu. Di depan situ ada satu lagi kalau nggak salah tadi tuh. Baby, calm down. Hop, kita hancurkan kepalanya. Lo. Dar. Yuhu. Oke, dapat fruit juice ya. Dar. Oke. Kita time aja guys, kita time aja nih, kita time. Kita time. Ayo. Keluar yuk, bisa ya, keluar yuk. Ah, dapat time. Oke guys, di situ ada pohonnya, kita gaskan ke pohon situ guys. Let's go. Gaskan ke pohon sini. Nah, oke. Boy, mantap. Colok 3. Oke lah guys. Ya intinya kayak gitu aja lah guys ya untuk dropannya. Ntar kita habiskan ke pohon yang depan sini dulu lah. Yang pohon depan sini kita gaskan. Pas lah guys ya untuk 5 biji ya di sini ya. Pas lah. Pas banget nih, pas mantep nih. Oke. Intinya dropan bagusnya itu ya itu Horizon Royal Charm itu guys ya. Cuma ini kagak dapet nih, cuma dapet satu doang. Burik. Yah. Dropannya nggak se wow banget guys ya.
Ya ininya coba dapat 2. So untuk videonya cukup segini ya. Semoga kalian suka. Jangan lupa di like dan subscribe. Gue Yungkili pamit undur diri. See you next video. Bye.